Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar fisika. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang induksi magnetik. Nah, sebelum kita bahas tentang induksi magnetik, kita ingat dalam membuat magnet itu kan ada tiga cara ya. Yang pertama dengan cara digosok, kemudian dialiri arus listrik, dan didekatkan dengan magnet permanen atau dengan cara induksi. Nah, yang akan kita pelajari di sini yang kita bahas tentang induksi magnet ya. Apa sih induksi magnet itu? Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat dialiri arus listrik. Nah, itu yang disebut dengan induksi magnetik. Nah, di sini berdasarkan konsep dari Hans Christian Oersted menyatakan bahwasanya seandainya ada kawat yang dialiri arus listrik, maka dia akan menimbulkan adanya medan magnet. Artinya, semakin besar arus yang mengalir pada suatu kawat tersebut, maka medan magnetnya akan semakin besar. Nah, oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, jika kawat itu dialiri arus lurus ya, kawat lurus dialiri arus listrik. Nah, maka di mana pada kawat ini akan menimbulkan adanya medan magnet. Misalnya ketika kita tarik arusnya ke atas, nah ini arus listriknya ketika ke atas, berarti di kanan kiri ini akan dilingkupi oleh medan magnet. Berapa besarnya kuat medan magnetnya dapat kita tentukan dari persamaan B sama dengan mu I dibagi dengan 2pi dikali A. Nah, untuk menentukan arahnya kemana medan magnetnya, kita gunakan kaidah tangan kanan ya. Dimana pada kaidah tangan kanan, ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik dan lipatan jari menunjukkan arah medan magnetnya. Nah, kita lihat kalau arusnya ke atas, maka medan magnetnya berarti kan dia akan seperti ini ya. Nah, akan semacam ini. Di sebelah kiri sini berarti akan diberi tanda dot, di sebelah kanan diberi tanda cross. Kenapa? Kalau kita lihat yang kayak gini, nah seperti ini kan, berarti kalau dia keluar, ini kan keluar bidang, maka di sini diberi tanda dot, sedangkan di sebelah kanannya dia masuk bidang, maka diberi tanda cross. Berapa besarnya tadi? Kalau misalnya dicari di sini di titik P, maka besar medan magnetiknya dapat kita tentukan dari persamaan B sama dengan mu I per 2pi A. Nah, ini untuk kawat lurus yang dialiri arus listrik. Yang kedua, bagaimana kalau kawat itu berupa kawat melingkar ya? Kawat melingkar dialiri arus listrik. Nah, sama saja pada kawat melingkar kita menggunakan kaidah tangan kanan juga untuk menentukan kemana medan magnetiknya. Nah, misalnya kalau pada kawat lurus tadi ibu jari sebagai arah arus listrik, kemudian lipatan jari ini adalah medan magnetnya. Tetapi kalau pada kawat melingkar dibalik, ibu jari arah medan magnet dan lipatan jari ini adalah medan magnetnya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan misalnya kita punya kawat melingkar yang dialiri arus listrik misalnya ke sana, maka medan magnet itu bisa berada di titik atas ataupun di bawah. Nah, ada dua kemungkinan yang biasa ditanyakan di sini. Misalnya ini adalah di pusat kawat, kemudian kita tarik di poros di sini. Nah, kita tarik ke sana. Ketika ini misalnya di titik Q di porosnya, kalau di pusat kawat dapat kita tentukan B di titik P itu sama dengan mu I per 2A. Bagaimana kalau di porosnya, B di poros atau B di titik Q sama dengan mu I per 2A sin pangkat 3 teta. Nah, di sini perbedaannya, kenapa ada sinnya? Nah, berarti kan di sini ada sudut. Nah, sudut teta, maka di sini segitiga Pitagoras. Nah, ini untuk menentukan kawat melingkar yang dialiri arus listrik. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Pertama, dua kawat lurus sejajar dan berjarak 8 cm, setiap kawat dialiri arus listrik
1 ampere dan 3 ampere dengan arah yang sama. Tentukan letak titik yang kuat medan magnetnya 0 dihitung dari kawat 1. Oke, kita lihat. Arahnya di mana? Arah arusnya sekarang apa berlawanan arah? Kita lihat di sini arah arusnya adalah searah. Nah, jadi kalau kita gambarkan misalnya ini kawatnya. Arus pertama I1 ke atas sebesar 1 ampere. Kemudian ada kawat kedua yaitu I2 besarnya 3 ampere. Nah, antara kawat pertama dan kawat kedua ini itu kan terpisah pada jarak berapa? Pada jarak 8 cm. Oke, tentukan letak titik kuat medan magnetnya 0 dihitung dari kawat 1 ampere. Nah, dengan cara permisalan gimana? Kita tentukan dulu medan magnetnya. Kemana ke arah medan magnetnya? Untuk kawat pertama berarti kan medan magnetnya dia masuk ke sana. Nah, ke sana. Kemudian satunya pun dia ke sana. Logika kita, pemikirannya pasti di antara 1 ampere dan 3 ampere ini ada yang tidak merasakan medan magnet. Kenapa? Satunya masuk, satunya keluar. Kita permisalkan saja ditarik garis di sini. Misalnya. Nah, sehingga kawat dari 1 ampere sampai ke titik ini misalnya, ada enggak 8 cm? Dan ternyata tidak ada 8 cm. Maka kita anggap sebagai A1 sama dengan 8 min X karena dia kurang dari 8 cm. Nah, kemudian kawat kedua kita lihat. Dari titik garis merah ini sampai ke kawat kedua, ini kan berarti kekurangannya yaitu A2-nya jadi nilainya adalah X, gitu kan? Nah, karena kawatnya diminta bernilai 0, berarti kan antara B1 akan sama dengan B2. B1-nya gimana? Berarti B1 kita dapat nyatakan mu I1 dibagi 2 pi A1 sama dengan mu I2 dibagi 2 pi A2. Kanan kiri punya mu, berarti ini kita coret habis. Kemudian 2 pi juga coret habis. Sehingga tinggal membandingkan I1 banding dengan A1 sama dengan I2 dibagi dengan A2. Oke, kita masukkan sekarang I1-nya berapa? 1 ampere dibagi jaraknya tadi A1 8 min X sama dengan I2-nya 3 ampere dibagi dengan A2-nya. A2-nya adalah X. Nah, sehingga kita kali silang 8 kali 3 itu 24 min 3X sama dengan X. Nah, kemudian kita kelompokkan yang punya X. Min 3X pindah ruas ke kanan jadi positif kan jadi 24 sama dengan 4X. Sehingga X nya sama dengan berapa? 24 dibagi 4 yaitu 6 cm. Nah, 6 cm itu jika dihitung dari kawat kedua. Karena yang diinginkan dari kawat pertama, maka jarak A1 jadi A1 sama dengan 8 min X. Nah, X nya kita dapatkan jadi 8 dikurangi 6 yaitu 2 cm. Maka disinilah kalau dihitung dari kawat pertama yang tidak merasakan medan magnet pada jarak 2 cm ataupun pada kawat kedua 6 cm. Oke, ini penjelasan soal yang pertama. Berikutnya soal kedua. Kawat 1/4 lingkaran dengan jari-jari 3 meter dialiri arus 6 ampere. Maka besar induksi magnet pada kawat lingkaran P. Oke, kawatnya kan ada 1/4 nih. Kemudian dia jari-jarinya 3 cm. Pertama kita hitung secara utuh. Kalau dia berada di pusat kawat berarti kan mu I per 2A ya. Oke, kalau dia di pusat kawat B-nya jadi dihitung dari mu I dibagi dengan 2A. Nah, sehingga kita masukkan mu itu kan tetapan 4pi kali 10 minus 7 kalikan arusnya sebanyak berapa ampere? 6 ampere, jadi arusnya 6 ampere dibagi 2 dikali A nya jaraknya atau jari-jarinya adalah 3 meter sehingga ini tinggal dicoret habis. Maka 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, ini apabila dia satu lingkaran penuh. Nah,
karena yang kita inginkan kalatnya adalah seperempat lingkaran, maka dapat dinyatakan sama dengan seperempat atau B di titik pusat P seperempat dikali nilai B-nya. Nah, maka kita dapatkan 1/4 dikali B-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, pi-nya coret habis. Tinggal pi kali 10 min 7 Tesla. Oke, selesai sampai di sini. Oke, bila ada yang masih belum jelas boleh ditanya-tanyakan terlebih dahulu ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.